Saya juga sedar bahawa tugas Tesis Agung Barisan Nasional hanya boleh dilaksanakan dengan baik kalau sekiranya ada perasaan saling meyakini dan mempercayai di antara pengerusi dan setiausaha agung. Walaupun sememangnya wujud suasana sedemikian sebelum daripada ini, namun sejak kebelakangan ini suasana tersebut telah berubah berikutan beberapa perkara, beberapa peristiwa dan juga dasar-dasar yang menuntut saya mempertahankan prinsip dan pendirian politik saya secara tegas dan juga secara berterus terang. Ya. Antara perkara-perkara tersebut ialah yang pertama, apabila saya mendapat maklum dan dapat mengesahkan satu sokongan secara hitam putih telah diberikan oleh Pengerusi Barisan Nasional yang juga Presiden UMNO kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjatuhkan Kerajaan Perikatan Nasional yang juga dianggotai oleh Barisan Nasional. Pada saya, ini adalah suatu benda yang sangat berat dan sangat besar. Tetapi saya dan rakan-rakan memilih untuk tidak membangkitkan perkara ini kerana kita harap ianya tidak membawa permasalahan ataupun konflik kepada parti. Namun, saya tidak dapat menyembunyikan pendirian saya di mana saya berpandangan sokongan bertulis yang dialamatkan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan menyatakan sebahagian wakil-wakil rakyat Barisan Nasional berjanji setia kepada Anwar Ibrahim dan menyokong kerajaan ini dijatuhkan. Pada saya ada satu perkara yang terlalu berat yang saya sebagai Setiausaha Agung Barisan Nasional, saya tidak dapat mendukung keputusan yang sedemikian. Ini adalah kerana itu perkara yang terlalu prinsip, kerana ia merupakan satu keputusan parti secara resmi di peringkat biro politik, jawatan kuasa pengurusan, majlis tertinggi, malah Perhimpunan Agung UMNO. Dan bila sokongan itu diberikan tanpa pengetahuan parti, walaupun dilakukan oleh seorang pengerusi, pada saya ianya satu perkara yang saya tidak dapat menerimanya sebagai apa lagi nak melaksanakan perkara tersebut. Kedua, saya mendapat berita secara sahih tempat dan tarikh percubaan dan perundingan yang melibatkan parti DAP dalam apa yang diistilahkan percubaan membentuk jajaran baru. Bukan soal sokong atau tidak sokong DAP, tetapi sebagai seorang setiausaha agung, saya berpegang kepada keputusan parti. Sehingga parti mengubah, maka keputusan yang ada adalah kekal. Tidak ada sebarang bentuk kerjasama ataupun percubaan membentuk kerjasama. Apalagi perundingan-perundingan itu yang turut melibatkan beberapa orang tidak dimaklumkan kepada parti. Jadi pada saya itu juga satu tindakan yang bercanggah dengan pegangan dan pendirian saya sendiri. Yang ketiga, percubaan menggugat kestabilan Kerajaan Perikatan Nasional berkali-kali. Sedangkan saya mewakili parti sebagai salah seorang daripada anggota kabinetnya. Sebagai seorang anggota Jemaah Menteri, tanggungjawab kita adalah sangat besar. Kita bersumpah wallahi wabillahi watallahi. Kita bersumpah untuk menunaikan tanggungjawab kita bagi membawa kesejahteraan, membawa kestabilan politik, menyelesaikan masalah rakyat dan sebagainya. Dan sumpah itu pada saya adalah satu perkara yang tidak boleh dipersendakan. Namun telah menjadi pengetahuan umum berkali-kali usaha yang menggugat kestabilan Kerajaan Perikatan Nasional. Dan ini tidak menguntungkan rakyat. Dan ini juga bercanggah dengan peranan kita yang berada dalam kerajaan. Jadi saya berada dalam keadaan sebersalah nak turut terlibat untuk menggugat kerajaan yang saya sendiri
menganggotainya, ataupun untuk membuat penegasan bahawa sebarang bentuk insubordination, sabotage ataupun sebarang usaha untuk menjatuhkan dan untuk mewujudkan ketidakstabilan adalah bercanggah dengan sumpah aku janji tanggungjawab saya sebagai anggota Jemaah Menteri. Ada juga yang menegur saya kerana saya dilihat kononnya mempertahankan parti-parti tertentu. Saya ingin menegaskan sebagai kita anggota dalam gabungan, kita ada etika-etika tertentu. Kalau saya tak bersependapat dengan Perdana Menteri, ada tempat dan ada caranya saya harus bersuara. Tapi bukan dengan melakukan sesuatu yang memburukkan keadaan. Apalagi kalau nak terlibat dalam usaha-usaha yang mewujudkan ketidakstabilan pada kerajaan yang kita sendiri adalah sebahagian daripadanya.